day, so I'ma do this every day. Udah ditalak 3 sama dia. Nauzubillah min dzalik. Pak RT melakukan KDRT? Lo ada apa Raga? Kok sampai nangis gitu? Kamu kalau lagi nangis jelek banget. Aku ditampar suamiku 2 kali. Sedekahnya Pak, saya belum makan 2 hari. Sedekahnya Pak, saya belum makan 2 hari. Lumayan juga ngemis hari ini, dapat 5 juta. Kayaknya gua bisa sewa apartemen dan ganti HP baru nih. Astagfirullah. Pak RT pura-pura jadi pengemis, udah stres kayaknya orang ini. Ada baiknya gua temui dia, lagian, gua memang belum pernah ketemuan sama dia sejak pulang dari Jakarta. Jakarta kali. Wah, jarang-jarang ya kita bisa makan di luar. Enggak kok, lu nya aja yang suka ngebajak resepnya, ampe rumah langsung bikin sendiri kan, sama persis kayak yang di restoran. Halo Jo, Lira, kalian mau pesan apa? Sampai kaget aku. Udah sehatnya kau Raga, syukurlah. Sekarang udah kerja di sini. Eh iya Ra, terpaksalah Ra. Kalau enggak, aku dan Voldermin mau makan apa? Yang penting jangan makan kayu ya Raga. Ntar kamu dikira tikus. Jadi Jo, apakah kamu ada ketemu sama Pak RT? Bagaimana kabar dia sekarang? Oh ada Buk, seminggu yang lalu saya ketemu sama dia di belakang Cafe Bulgari. Pak RT apa kabar? Saya udah dengar beberapa kabar mengenai Bapak. Saya nggak ada maksud ikut campur Pak, cuma mau nanya kabar aja. Oh iya Jo, kayaknya kamu udah dengar semua. Dan saya rasa dugaan kamu benar kok, saya nggak perlulah menjelaskan lagi. Apakah masih ada anak gadis atau janda di kompleks Seruni Jo, supaya saya bisa nikahin? Pak, kok malah mau nikah lagi Pak? Kematian Jessica seharusnya buat Bapak taubat, kok malah nyari ganti yang baru? Ingat umur Pak RT, lagian kalau masalah biaya hidup saya lihat Bapak nggak ada masalah kan? Hari ini dapat ngemis 5 juta kan Pak? Antara saya dan Ragat sudah tidak ada kecocokan Jo. Semuanya hanya omong kosong yang berlandaskan materi. Talak saya sudah talak 3, dan itu final bagi saya. Saya sudah menutup pintu untuk si Ragat. Ya sudah Pak RT, dalam hukum Islam talak 3 dan ingin rujuk, maka wanitanya harus terlebih dahulu menikah dengan orang lain dan udah cerai juga. Dan kayaknya, masih panjang jalan Bapak untuk kembali ke Ragat, tapi kalau Bapak memang gak mau balik lagi, ya sudahlah. Kita karena udah berteman lama, saya harap Bapak cepat bertobat dan menemukan istri yang baik. Iya Jo, sementara ini saya ngemis dulu. Sepertinya sangat menjanjikan, satu hari bisa dapat 5 juta. Itu pun kerjanya cuma setengah hari aja. Dan lagi, saya kemarin dapat surat PHK dari kelurahan. Jadi, saya bukan kepala RT kalian lagi. Mungkin kalian harus lakukan pemilihan RT lagi. Semoga dapat yang lebih baik dari saya. Ragat memang cantik, tapi dia sama sekali tidak menghargai aku sebagai suaminya. Semoga dia mendapatkan suami yang cocok dengan tingkat sosialnya. Yang katanya sosialita, tapi hanya orang kecil yang tidak punya apa-apa. Lagian ini kan cuma seragam kerjaku aja, pulang kerja aku ke apartemen mewah kok. Jadi, nggak ada yang harus kusesali. Gitu deh ceritanya, Bu. Pasti berat, Raga. Tapi sudahlah. Kalian harus move on. Laki-laki kalau udah selingkuh, nggak ada gunanya dipertahankan Ragat. Udah kayak bekas dipakai orang lain. Geli aku membayangkannya.
Gimana Bu Kragat hari pertamanya? Semoga betah ya kerja di sini. Alhamdulillah, masih bisa saya handle bos. Soalnya di rumah kan saya memang nggak pernah masak. Maklumlah bos, namanya juga mantan kaum sosialita. Selalunya beli terus di restoran yang mahal. Oh, hahaha. Jadi sosialita ada yang mantan juga ya Bu? Lucu juga sih, nanti setelah jadi manajer di sini, Bu Kragat bisa kok jadi sosialita lagi. Iya nih bos, pengen kali aku merasakan lembutnya kulit tas kremes dan dompet bulu belalangnya Sowi Fotong. Belum lagi jas sepatu mahal ala Gabotin, yang bikin kutu di kakiku langsung mati saking harumnya bos. Hahaha, kaum sosialita ada yang kakinya berkutu juga ya Bu Kragat. Maklumlah saya memang bukan sosialita, jadinya kurang paham. Tenang aja bos, selagi Eike masih kerja di Sindang, pasti di briefing terus deh si bosnya. Mulai dari cara ngupil yang anggun, jalan yang mengalir ala jurus belalang elit serta tip poker di sungai saat dinas keluar kota. Semuanya ada tata cara ala sosialitanya bos. Ya udah, aku pamit dulu ya bos. Makasih ya uang tipnya malam ini. Oke Bu Kragat, see you tomorrow. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih menitipkan rezeki untuk hamba dan anak-anak. Aneh ya, radar keipoku kok menyala secara maksimal dan terus-menerus. Ada apa ini?